Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Siapa namanya? Jadi kan pengen kenal siapa namanya. Pengen tahu aja. Udah lama tinggal di sini? Udah. Ini apa? Kuntilanak ya? Bukan. Kuntilanak? Iya. Bukan. Kenapa nangis? Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Kamu tinggal di sini udah lama? Udah lama. Kamu yang tinggal di itu ya, kita kamar mandi itu ya? Iya. Iya. Kamu tinggal di mana sebelumnya? Sebelah sana, dekat pohon cemara itu. Kenapa kamu yang dari pohon cemara datang ke sini? Kamu Kunti ya?
Kunti. Kunti terus masuk. Kunti ditanya namanya nggak menjawab. Kok nggak punya nama? Ada acara kecil-kecilan. Saya kesini memang sengaja manggil kalian. Nah, pengen tahu sejarahnya villa ini. Jadi kamu harus cerita. Sudah berapa lama villa ini dikosongkan? Hah? Kamu udah lama tinggal di sini kan? Sudah lama. Berarti kamu tahu sejarahnya villa ini dikosongkan? Hah? Kenapa kok kamu nggak tahu kalau kamu tinggal di sini kan lama? Siapa yang cerita? Kawan-kawanmu tadi ceritanya nggak jelas, jadi aku pengen tahu gali lebih dalam lagi, lebih jelas lagi. Sudah berapa lama wilayahnya dikosongkan? Tahun-tahun. Jadi kenapa kamu tinggal kok di Pohon Cemara, enggak gabung tinggal di rumah di villa ini? Sama kawan-kawannya. Apa kamu memang enggak dikasih tinggal di sini? Enggak. Oh, kamu enggak dikasih tinggal di dalam villa ini. Kamu disuruh tinggal Pohon Cemara situ. Yang kamu naik turun tadi ya? Yang waktu kita lagi minum kopi kamu naik turun di Pohon Cemara itu ya? Kamu gak berani masuk sini, takut sama apa? Sama Buto tadi ya? Iya. Takut sama siapa? Takut sama siluman ular itu? Iya. Takut? Udah gak ada itu silumannya. Sekarang kamu cerita aja, itu siluman ular udah ya. kita tangkap. Udah saya masukin ke dalam botol, jadi kamu cerita apapun gak masalah. Gak usah takut lagi. Kamu sering ganggu orang nggak di sini? Enggak. Oh, nggak nakal kan? Enggak. Oh, nggak boleh nakal. Kamu kenal sama itu yang perempuan yang di situ dekat kamar mandi itu? Tahu? Iya, perempuan itu hamil. Di mana suaminya itu kok bisa hamil? Itu. Hah? Itu. Nah, kok nggak tahu? Katanya kamu tahu. Wajar. Kenal kan? Kenal. Wajar. Siapa namanya itu? Memangnya kamu nggak pernah ngobrol perkenalan namanya gitu? Hah? Kamu kenal sama yang mukanya jelek yang di belakang itu? Nggak kenal, nggak berkawan. Kenapa nggak berkawan? Hah? Ini pengen tahu daerah sini ada apa gitu. Kita ganggu waktumu sebentar ya, nggak apa-apa kan? Kita tujuannya niatnya niat baik kok di sini, nggak apa-apa ya? Iya, banyak ini anak-anaknya. Kan malah ramai kawan daripada kami. Kawan-kawanmu banyak juga di sini kan? Banyak. Nakal. Siapa yang nakal? Siapa yang nakal? Bilang aja siapa yang nakal. Ada yang nakal. Iya, siapa namanya? Tinggal di mana yang nakal? Banyak. Nyalatin kamu? Enggak. Sering ganggu orang? Sering ganggu manusia? Kamu takut ya ditanya kok enggak tahu? Enggak. Takut sama kawan-kawanmu itu ya? Ada yang mau ditanyain mas-masnya? Ya sepertinya Pak Molin, mediator kita kali ini susah untuk diajak ya. Interaksi ya. Ya. Dia masalahnya tinggalnya di luar villa. Di luar villa. Ya. Dia oh, yang tadi dibilang ada yang naik turun di Pohon Cemara ya. Di Pohon Cemara pas kita minum kopi. Jadi datang kan, dia. Dia naik turun dari Pohon Cemara itu kan. Dia mau
tinggal di luar villa, jadi mau masuk ke kawasan villa dia takut sama si siluman ular itu. Oh, sama gitu. Yang lain anak rajanya tadi ya, itu ya. Itu. Makanya dia tinggal di luar di luar villa. Apa tunduk aja, dia angkatlah kepalanya. Memang agak susah apa? Diajak interaksi ya, ya kalau sosok kuntilanak ya. Iya, kuntilanak memang tunduk terus kan. Nunduk malu-malu gitu. Malu mungkin kan. Dan yang sosok yang ada di kamar mandi tadi yang ibu-ibu hamil tadi enggak jadi masuk ya. Enggak jadi masuk. Ya. Malah duluan yang si kuntinya ini yang datang kan. Oh gitu. Ya. Oke lah Pak Molin, sepertinya kita sudahi mediator yang ketiga kali ini. Ya, memang susah diajak interaksi kan. Ya udah kalau gitu pulang sendiri. Harinya banget ya. Berapa bulan? Anakku mengandung 6 bulan. 6 bulan. Tanya, jangan marah ya, ditanya ya, suaminya kemana? Suamiku nggak bertanggung jawab. Oh, nggak bertanggung jawab. Kamu di sini dibunuh ya? Dibunuh? Iya. Di sini aku ikut. Kamu nggak dibunuh gitu sama pacarmu nggak? Bunuh diri sendiri. Ngapain kok bunuh sendiri? Malu. Iya. Suamimu nggak bertanggung jawab. Iya, suamimu nggak bertanggung jawab. Asalmu mana asalmu? Asalmu dari mana? Aku dari Jawa. Jawa. Jawa neng di? Jawa mana? Aku ikut sama Buto tuh. Hah? Aku ikut sama Buto ke sini. Oh, ikut sama Buto. Gara-gara kenapa kamu ikut ke sini tuh? Gara-gara kenapa? Aku pengen sendiri ke sini. Oh. Kok bisa kamu hamil di mana? Maaf. Aku... kok bisa hamil kenapa? Kejadian aku ngelakuin sama pacarku. Di mana? Di Jawa. Kok sampai sini? Aku dibawa ke sini. Kenapa nangis terus? Sedih ya? Sedih. Aku pengen. Pengen apa? Dikirimin doa. Oh iya, nanti ya dikirimin doa ya. Aku pengen disempurnain. Iya, nanti biar kawan-kawan ini ngirim doa ya. Jadi kamu gak usah sedih lagi ya. Ya. Ini Pak Gora gak share nanya-nanya.
cowok ini nanti ya. Hah? Nah, kamu ninggalnya aja bunuh diri kok minta didoain. Hah? Dulu aku orang baik. Nah, kalau orang baik kenapa kamu bunuh diri? Karena aku malu. Kenapa kamu malu pacaran? Kamu ngelakuin seneng-seneng kok malu? Lagi aku gak tanggung jawab. Nah, terus kemana suami lakimu? Laki ya, pacar apa suami? Pacaran. Nah, kenapa pacaran kamu ngelakuin kayak gitu? Hah? Akhirnya kamu gantung diri. Iya. Gantung diri di mana? Di pohon apa? Hah? Kamu gantung diri di pohon apa? Diri di Jawa. Iya, di pohon apa? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di kamar. Iya. Jadi siapa yang nampak duluan kalau kamu gantung diri, orang tuamu, mamamu atau bapakmu? Orang tua. Iya, orang tua, mama atau bapak? Mbokmu apa bapakmu? Mama. Mamamu. Berarti sama orang tuamu belum dikirim doa ya? Belum. Kalau boleh tahu, Jawanya itu Jawa mana? Tepatnya daerah Jawa mana? Tengahnya. Jawa Tengah. Ya, tengahnya daerah mana? Semarang. Semarang. Semarangnya daerah mana? Kebetulan kami dari Semarang. Insya Allah saya doakan, tapi dengan syarat kamu harus jujur. Semarangnya mana? Semarangnya aja, Semarangnya mana? Aku di sini, aku minta dibawa pulang. Iya, Semarangnya mana dulu kan bisa. Bukan, aku minta doain aja. Kamu minta apa? Aku minta doa. Oh, minta doa. Al-Fatihah aja gak apa-apa. Ya. Ntar kamu habis ini gak kayak gini lagi, di sini lagi, gak sentayangan lagi. Saya doain, kita langsung pulang ya. Iya. Ya, pulang sendiri ya. Ya, doain dulu ya. Siapa namamu tadi? Itu Nurfaya. Ini Nurfaya. Ya, bantu doanya yuk, kakek yuk. Ya,
Baiklah pemirsa, kita sudah di penghujung acara ya. Kita sudah melakukan mediasi dan kita sudah melakukan explore juga tadi ya. Explore juga ya, sekeliling villa ini ya. Dan kita juga mau pamit. Terima kasih kepada Mbak Jenggot, Pak Alim, Bu, dan Pak. Terima kasih banyak. Mungkin segenap kru di antara kita juga pengen berterima kasih juga ya pada pemirsa yang sudah mau menyaksikan video kita sampai dengan habis ya Bang ya. Kira-kira ada masukan Pak dari agenda kita hari ini? Mungkin yang terakhir ya, terutama yang terakhir tadi. Kisah seorang ibu yang hamil ya. Hamil ya, bunuh diri akibat perbuatannya waktu semasa masih hidup ya. Kita juga udah coba menenangkan beliau dengan membacakan doa-doa tadi Pak ya. Ya berharap itu bisa membantu meskipun kita nggak tahu sepertinya seperti apa gitu. Pak Mbak Jenggot gimana? Ada masukan kira-kira? Cukup? Itu masukannya pelajaran bagi kita semua, pada adik-adik semualah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang kayak tadi itu, maksudnya jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak layak. Udah itu aja. Monggo Mbak. Ya, cukup. Cukup ya? Iya. Kayaknya udah jelas. Ini juga sudah menunjukkan pukul 3 pagi. 3 pagi ya, kita mau pamit. Kami mohon undur diri. Sekian dan terima kasih.